Hari ini aku dekat Seksyen 15 Subang Jaya dan aku nak mencabar di sini untuk makan ayam geprek pedas level 10 dekat Kotak. Yang mana kafe ni menjadikan makanan konsep food Indonesian. Jadi kalau korang minat makanan-makanan Indonesia, boleh datang sini dan cuba makan. Jadi depan aku ni, kita ada sepinggan ayam geprek pedas level 10. Dia pakai ghost pepper chili tau. Bukan main-main lah. Level 10 ni level-level tinggi punya orang lah. Dan depan aku ni, kita ada sate ayam kicap. Sebelah kanan kita ada mi sedap seafood. Dan juga sebelah kiri kita ada bakmi. Macam-macam jenis makanan yang ada dekat sini tau. Ini belum cerita lagi tentang bubur sumsum ni. Tapi cabaran hari ini adalah untuk mencuba makan sendiri ayam geprek level 10 punya, level paling pedas yang ada dekat Kotak ni. Dah lama kita tak buat apa spicy challenge ni, Mak. Okey, jadi untuk sepinggan ayam geprek ni harga dia RM13.80. Ha, tak nak buang masa, kita nak try. Sebab tengok dia punya pinggan ni, simple je, ada keropok, timun, nasi dengan selonggok ayam. Lepas tu dia bagi sup dan juga ni, acar timun rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa siap-siap dulu. Aku tak tahu lah aku boleh makan ke tak. Tapi apa, aku try. Kita tengok dia sedap ke macam mana. Kita ambil ayam, keropok sikit. Kita try . Kita ambil cili dia sikit. Kita gaul dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sangat nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pedas. Sedap. Tapi pedas dia tu tak adalah pedas sangat, Mah. Aku mati-mati akan pedas gila level 10 ni. Mungkin sebab lidah aku ni tinggi punya level PhD. Ini tingkatan 4. Kita buang nasi sikit. Dia punya pedas tu layan. Layan. Tapi yang best dia punya pedas ni slow-slow sampai. Pelan-pelan pedas dia mendaki. Ni kalau hantu makan pedas ni suka gila makan ni. Aku nak try makan dengan acar, tengok. Kita ambil lagi ayam dia ni. Kita ubuh. Sedap gila. Aku suka dia punya cili, Mah. Sedap, ada rasa. Dengan ayam dia ni. Ketulan-ketulan isu ayam. Okey lah. Untuk level aku ni belum sampai lagi lah. Dia kena level 20. Level 20 makan je aku give up. Ni level 10. Kita nampak. Jadi nasi ni dia datang bersama-sama dengan sup. Kita try sup dia. Sup sayur. Ada kentang, ada carrot, sedap. Layan lah. Sedap kena try makan benda ni. Sedap kena try. Untuk portion dia memang banyak gila. Nampak depan ni selonggok ayam dengan cili dia bagi. Memang lain lah dia punya. Selalunya kalau kita makan kat luar, ayam tu dia buat macam ayam, ayam apa? Ayam penyek, Mah. Diorang goreng ayam tu kan. Tapi yang ni diisi ayam, dia hancur-hancurkan isi ayam tu dan digaul bersama-sama dengan dia punya cili yang sedap ni. Pedas dia datang, Mah. Layan. Walaupun aku makan yang paling pedas dekat Kotak ni, tapi peluh belum lagi menitik. Betapa hebatnya aku kan. Malah nak cerita nanti korang teringat. Koyak. Tapi itulah hakikatnya. Makan timun untuk cover pedas tu. Supaya boleh terus membongak depan kamera. Tapi, apa aku cakap? Dia punya sambal dia dengan ayam dia sedap. Memang sedap. Okey, untuk sate dia memang sedap. Memang rasa dia punya kicap tu. Ayam dia sedap, lembut, juicy. Nasi ayam geprek ni memang pedas lah. Memang sedap dan pedas. Next, terakhir punya ni. Apa? Bakmi. Bakmi ni boy. Antara favorite aku lah. Rasa sebiji. Orang cakap Indon makan. Layan tu. Nak telur dia ni. Authentic lah. Sedap. Dan yang terakhir aku nak try makan dia punya mi sedap seafood. Mi sedap ni memang sedap pun. Hmm.
Sedap, babe. Makan dengan telur memang jadi teruk lah. Sini tak cerita, ni memang sedap lah. Oh, dia rasa ketam sikit lah. Tengok tu atas tu ada buih-buih tu, elok boy. And kita minum, bismillah. Layan, babe. Dia punya bubble tea tu mah, dia tak berjeli macam selalu kita makan bubble tea berjeli kan. Yang ini kau tahu macam makan apa? Aku tak tahu nak cakap, tapi dia punya bubble tea tu macam ada crunchy sikit. Ha, dia tak dia tak berjeli. Gigit sedap lah. Ui, layan gila. Memandangkan minuman dia tengah viral sekarang kan, aku recommend kau try ni. Chendol bubble tea. Dia punya bubble tu lain macam, babe, tekstur dia. Sedap gila. Layan aku gigit tu. Jadi dengan berbekalkan duit yang ada dalam poket Amar, yang Amar akan bayar untuk semua makanan atas meja ni, apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Lepas makan, Amar bayar. Tapi kalau kau, kau makan, bini kau bayar. Betul lah. Mana ada laki pergi kaunter, mak? Kau umpan semua.